Menjelang sepak mula Shopee Cup beberapa hari lagi, Terengganu FC telah melancarkan jersey baharu untuk diguna pakai sepanjang kejohanan tersebut. Menerusi hantaran di media sosial menyaksikan beberapa pemain utama Sang Penyu memperagakan jersey baharu keluaran ALX bagi kejohanan Shopee Cup 2024-2025. Kapten pasukan, Safawi Rasid, bersama Ubaidullah, Nurilo Tuftasinov dan Syahrul Nizam dilihat menyarung jersi baharu tersebut yang mengekalkan warna putih sebagai warna utama. Salah satu keunikan pada kit baharu ini adalah kedudukan penaja di bahagian hadapan digantikan dengan nombor jersi pemain, mirip seakan jersi untuk skuad kebangsaan. Hasil tinjauan di ruangan komen menyaksikan rata-rata peminat Terengganu berpuas hati dan menyukai pemilihan corak yang lebih kemas serta ringkas. Terengganu bakal membuka kempen kumpulan A, Shopee Cup dengan melayani kunjungan kelab Kemboja, Sveriang di Gombadak pada 21 Ogos ini dengan sepak mula dijadualkan pada jam 9 malam. Selain Terengganu FC, kumpulan A turut dihuni BG Patam, PSM Makassar, Dong Eten Hoa, Sveriang dan juga pemenang aksi playoff dari Myanmar, Shan United.